Tim BPK Republik Indonesia lakukan kegiatan entry meeting, pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah Rokan Hulu tahun 2022. Dalam kegiatan entry meeting dihadiri tim BPK perwakilan Provinsi Riau serta para asisten, staf, ahli bupati, kepala OPD, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, dan pengurus barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu, Sukiman, minta kepada seluruh OPD dan bendahara untuk menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa dengan harapan kualitas laporan keuangan Pemda Rohul bisa menjadi lebih baik. Dalam keadaan untuk membantu pelaksanaan ini karena waktunya yang singkat, juga tidak boleh meninggalkan tempat. Yang kedua, dia kan sudah tertib administrasi itu sudah terbiasa. Namun demikian perlu dicek kembali, diulang kembali sehingga ada kekurangannya yang bisa diperbaiki, ya. Dan ini semuanya karena dia blok kerjaannya dia. Ini asal ada kemauan dan keikhlasan, insya Allah pelaksanaan lokasi itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Kenapa? Karena dia sudah profesinya itu, bukan satu hari ini, dia sudah bertahun-tahun. Bupati Rohul Sukiman menegaskan, OPD yang ada di lingkungan Pemkab Rohul tidak boleh izin keluar daerah selama masih dalam pemeriksaan oleh BPK RI. Dari Rokan Hulu, Eka Syaputra dan Muftar Lufti melaporkan.